What's up everyone and welcome back to CAST aka Catatan Anak Startup. I cannot think of a better way to start this year other than inviting this rock star of a CEO to talk about some very important startup thing. We're here with Irzan Raditya, aka Bos Ican ya, dikenalnya. Thanks for coming to Catatan Anak Startup. Thanks for coming to my office. Really appreciate, karena ini kas pertama di tahun 2017. Mantap. Hari ini kita akan bahas topik yang belum pernah dibahas sebelumnya di kas, yaitu pivot. Mungkin teman-teman juga familiar bahwa Irzan sebelumnya adalah CEO dari Yes Boss Now, gitu ya, aplikasi aset virtual pribadi gitu ya. Asisten virtual pribadi. Mungkin banyak orang dikejutkan gitu ya oleh berita di akhir tahun 2016 yang lalu bahwa bulan Oktober kalau nggak salah ya. Oktober kita stop operation ya. Yes Boss Now stop operation. Betul. Dan pastinya sampai hari ini masih banyak yang bertanya kayak what happened to Yes Boss? Mungkin Bapak ini bisa langsung memberikan sedikit klarifikasi. Boleh. Yes Boss itu kita stop operation, kita pivot. Kita pivot jadi kata.ai. Oke. Alias kita rebrand dan kita juga berubah business modelnya, berubah produknya. But kata.ai wouldn't be achieved kalau nggak ada Yes Boss juga. Jadi karena gini, kita kan mulai Yes Boss itu kan virtual assistant service, chat base ya. Ya kita ngobrol, kita punya customer support banyak, ngobrol sama bos-bosnya ini, ada yang pesan tiket nonton, pesan reservasi restoran, itu via chatting semua. Tapi kita tahu, in the long run ini nggak bakal scale gitu. I see. Karena in the long run kalau mau scale pun harus kita ada AI di sini. Nah, cuma kan untuk build AI, especially natural language processing, untuk bahasa Indonesia itu kan agak sulit. Karena datanya itu masih minim banget. Yes. Makanya kita berharap dari Yes Boss ini kita bisa kembangin, kumpul data kita punya gimana sih orang Indonesia texting. Karena tuh orang Indonesia texting tuh itu ruwet banget. Jadi kalau kita ngomong kata ganti orang pertama itu bahasa Indonesia itu bisa kalau digabung texting bisa ada 10 tipe. Nggak saya, gue, kiwi juga ada ya. Kiwi juga ada. So the good thing is through Yes Boss we gather data and finally kita bisa mulai development chatbot powered by AI untuk business enterprises for brands to connect to their audience to increase the customer engagement. But before we jump in ke kata.ai, yes, mungkin gue sendiri juga cukup penasaran ya, ada momen tertentu nggak yang teman-teman rasain waktu decide kayak I think Yes Boss nggak bisa scaling nomor ini, we need to pivot the model. Kemarin tuh 1 tahun lebih lah ya, Yes Boss operation growth-nya is there. Cuma challenge-nya tuh when you create something into the market, itu perlu educating the market juga kan. Right. Educating the market takes you a lot of cost, ya kan. Requires a lot of money juga. Butuh nafas panjang juga. Yes. Kita bisa keep it that way gitu loh. Cuma mungkin nggak grow, stagnan growth-nya. Survival, cuma kan, well, startup is all about growth. Kita mau monetize juga agak sulit di sini. I see. Monetization is a problem. Yeah. Kita partnering dengan beberapa let's say startup juga, vendors juga, yang akhirnya kita dapat some affiliation fee atau commission dan itu juga nggak sustain buat building kita bisnis. Okay. Apalagi kita the more customer we have, the more users we have, costnya juga makin cost makin tinggi karena kita masih hiring juga kan, customer support sendiri. Berapa dulu timnya kalau nggak salah ya? Ya 100 orang. 100 orang. Iya. Oke. Okay. Itu kita nggak ada sustain dari bisnis modelnya, nggak sustain dari operationnya. Well, kita bisa jalan terus, cuma itu butuh nafas panjang dan butuh waktu juga ya. So, akhirnya kita pikir, namanya startup tuh is all about how we can reach the 10x gitu kan. Right. Gimana kita bisa reach 10x audience atau users, customer, how to reach 10x transactions atau grow revenue lah, itu buat jelaskan ya. Dan akhirnya kita dengan segala macam pertimbangan yang cukup berat, I think we have to stop, and we change the direction of the ship. Which is ya udah ke arah kata.ai ini. Itu in one meeting atau several meetings? Several meetings lah. Tough decision I have to say.
Okay. Karena namanya kita make decision kan ya nggak cuma melibatkan founders tapi kan juga pastinya semua tim yang involved di company kita waktu itu. Akhirnya ya kita juga harus inform pasti first and foremost to our backers, our investors. And yeah, luckily they support our decision in this case. Okay. Karena they know ini kan company we have to bring values, yes, impact, and create apa sustainable business juga. At least lega lah ya, lega. Sih, gitu ya. Uh-huh. What was buat lo sendiri hal terberat dari melakukan pivot ini? Terberat pasti kita pivot changing direction. Tadi gue bilang kan berarti changing structure team members di sini. We have to let go lots of people that we care about. I see. People who are working very hard, very comes with high responsibility. Itu sih yang menurut gue paling berat ya buat kita semua. I see. Did you do any particular thing to help them? Yeah, jadi kita juga sempat bantu, let's say, kayak short course gitu lah, gimana nulis CV, gimana buat profile LinkedIn. Habis itu kita juga bantu cariin ke portfolio lain nih yang masih punya apa investor kita, VC-VC ini, yang butuh siapa aja, kita bantu sourcing juga. Okay. Itu sih. So now let's shift from history to future ya. Hari ini, Kata.ai. Mungkin masih banyak yang bingung, apa sih Kata.ai? Boleh di pitch ke audience. Kata.ai ini is a conversational platform, an AI powered chatbot platform to connect brands or businesses to their audience in order to increase the customer engagement in any kind of messaging channels. Apa aja misalnya messaging channelnya? Bisa itu Facebook Messenger, bisa itu LINE, bisa itu BBM, bisa itu Telegram atau SMS, macam-macam ya. Possible. Kenapa messaging bot ini setelah maksudnya AI messaging platform setelah virtual assistant gini, karena ini masih ada benang merahnya itu conversational. Dan kita mulai dari conversational commerce kan sih sebenarnya. Kita berusaha validate di sini. Validate kalau orang tuh suka ngobrol, suka ngobrol, suka dilayanin. Suka dilayanin. Yeah. Kalau kita lihat e-commerce itu average conversion rate-nya itu 2-3%. I see. Yeah. Dan kalau kita lihat offline shopping lah, let's say itu 30-40% ya. Jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Cuma kan unscalable. E-commerce very scalable, cuma less high touch. Right. Conversational commerce sama, it stands in between. Nge-bridge meets, those two. It's both of the parties. Kita tuh, we come with a very strong chat culture di Indonesia ya. Kita bisa dibilang pengguna LINE itu around 78 million. BBM tuh 62 million. Kayaknya email udah history ya buat anak muda sekarang ya. Orang anak millennials banyak yang nggak tahu email juga sih. Kaget banget gue. Dan bahkan banyak online shops gitu kan dari Instagram yang akhirnya transaksinya di chat kan. Di chat. But then it's unscalable. Sama kayak KCS bos. Even worse. Ya udah sekarang kita apa kita bisa lakukan di sini? So we get an engine. Yang kita bisa bantu gimana caranya lebih efisien dari bisnis prosesnya itu. Gimana lebih efisien dari untuk customer support, lebih efisien untuk sales process juga. Akhirnya kan cost saving buat company. Got it. Atau naikin dia punya ROI itu. Jadi siapa kalau bisa dibilang sekarang your customer tuh, kalau dulu yes bos kan kita-kita nih customer. Yes. What about now? Kalau kita sekarang banyak kan karena enterprise ya. FMCG dari FMCG industry, FMCG banking airline, nonton jadi tahu nih ya. E-commerce juga. Jadi banyaklah businesses yang tertarik dengan solusi ini karena ini kan lagi mulai bisa dibilang tuh 2017 dibilang the year of chatbot gitu. Jadi what's the keyword kenapa teman-teman di sektor tadi would need an AI? Cost efficiency satu kan. Cost efficiency. Kedua customer engagement. Customer engagement. Karena gini, karena kalau kita katakan protes komplain di Twitter atau Facebook, itu kan ada orang balas kan. Yes. Kalau misal kayak 20.000 komplain, balas tahun depan mungkin. Iya itu. Akhirnya kan orang juga malas, ill feel gitu. Iya. Yeah. Atau orang pengen beli sesuatu terus gak ditanggapin lama, jadi lupa. Yes. Because nowadays we live in a very full short span of time. Attention juga, iya. Kita track apa distraction dari mana-mana, notifications nggak berhenti di handphone kan. Jadi makanya di sini fast response is the key to increase the customer engagement. We are very happy dengan apa innovation yang kita buat di sini. Want to shape and build the future of Indonesia juga. Karena belum ada yang emang fokus untuk AI NLP untuk buat bahasa Indonesia di sini. Got it. So itu kan semua keren-kerennya. Sekarang apa tantangan yang lagi lo alamin nih? Pasti
karena ini baru mulai lagi kan, rebooting lagi. Benar-benar. What are the challenges you're facing now? Challenge-nya karena kita new in the market, jadi kita perlu gimana nge-ensure calon-calon klien kita ini educate-nya gimana, apa chatbot-nya bisa apa aja gitu, benefit-nya apa, ini aman atau enggak, kayak gitu sih. Lebih ke arah how to educate the potential clients di sini. Dan kedua, talent sebenarnya, AI atau data engineering gitu. Data engineering. NLP itu masih scarce, masih sulit di sini. I see. How do you see AI growing in Indonesia nih, tahun 2017 dan ke depannya? I think this year we will see more of products yang udah AI powered ya. AI powered. Contohnya kan Salesforce tuh udah mulai dengan dia punya chatbot ya. Lalu kita juga lagi ngobrol dengan beberapa big companies lah yang I think dia mulai bakal roll out some. Are they excited with the idea? Very very excited ya. Okay. Karena kan buat mereka juga they insert gak cuma mereka pengen naikin mereka punya revenue atau mereka naikin cost saving yang mereka udah ada, tapi mereka juga pengen having the leading edge technology. I think it's very very exciting. Ini masih early stage ya. AI is not there yet. Yes. Jadi gue nggak mau sugar coating juga. Tapi it's a good start nowadays. Okay, so lastly mungkin sedikit wejangan buat adik-adik atau bahkan teman-teman yang udah lagi running startup sekarang. Any important advice you want to share to them? Growth is good, but profit is better. Gitu. Well, kita dengan startup kan kita mesti, ada yang bilang kan si Paul Graham ya, Y Combinator, startup is about growth. Yeah. Dan itu yang jadi mahasiswa kebanyakan. Exactly. Cuma kan sekarang being realistic, fundraising environment juga lagi tough. Yeah. Jadi try to find the sweet balance lah, sweet spot juga antara growing kayak mana over month-nya gimana, tapi maintaining how's your path to profitability itu sih. Jangan terlalu terlena dengan apa on demand di sana gimana, terus e-commerce apa. Well, find something sustainable. Itu find sih. Something sustainable penting ya. Yes, Aditya. Thanks once again. Thanks out juga. All the best buat Kader AI. Buat super excited ini. Dengan produk ini yang inovatif banget. And that's it. Itulah tadi Irzan Aditya dengan perjalanannya membangun dan mempivot Yes Boss menjadi startup terbarunya kini, yaitu Kata.ai. Semoga mencerahkan buat teman-teman yang selama ini Pak mau tahu rasanya atau mau tahu pengalaman dari seseorang yang pernah yang melakukan pivot terhadap perusahaannya. If your startup is having difficulty, always think of new opportunities dan jangan pernah menyerah. That's it from Cast this week, and I hope to see you next week with more exciting guests. Seperti biasa, please do leave your comments, questions, or critics in the comment section below. To all of you out there, keep hustling. See you next time, and peace out.